Kantong gak ada dress code-nya? Jam kerjanya gak umum, gak kayak kerja kantornya kayak gini lah, gini pakai kemeja-kemeja gini kan, enggak. Gak terlalu formal, pakai baju juga bisa santai-santai aja. Kayaknya teman makannya banyak, dapat catering kan, bisa. Waktu sama makan, karena waktu fleksibel dan banyak makanan. Ya masih gue mau belajar di sini dan. Nah, dan lingkungan dan orang-orangnya itu sangat membantu gue buat belajar. Gua belajar banyak di sini dari segi kreatif ataupun dari segi kehidupan dan lain-lain. Ya gue bisa belajar banyak di sana, gue bisa terlibat info banyak, terus banyak yang ngajarin, terus orangnya seru-seru. Terus kebuka mata gue tentang dunia perdigitalan. Terus apa lagi ya? Ya gue ketemu teman-teman yang asik di sini. Kayak soal suasana kerja yang kekeluargaan, jadi penuh dengan teman-teman, yang lainnya itu penuh dengan kehangatan. Suasananya nggak kaku sih, terus gue asik orangnya. Ya lingkungannya di sini friendly, semuanya benar-benar diajarin. Orangnya seru-seru, asik-asik, lucu-lucu juga orang-orangnya, terutama tim kreatifnya. Teman-teman kerja di sini nggak neko-neko. BM iya, tapi nggak neko-neko. Kalau kerja ya kerja. Sempet ngerasain dapat klien yang ajaib dan epic parah. Di mana kita harus bergadang sampai tahun depan. Makan aja terganggu sama kerja. Ini bergadang terus. Udah sih paling itu doang sampai pagi. Kejar deadline. Oh, pas kerja sampai berantem-berantem gua sama Vinka. Maaf ya Vinka. Lo bayangin ya, gua kerja di sini dan dari gue belum punya anak, gue hamil sampai akhirnya gue melahirkan. Bayangin dong ya. Dukanya tuh kalau lagi quote-nya lagi gitu ya. Gitu. Klien-kliennya juga banyak yang demanding. Bosnya juga demanding. Bosnya gila banget. Kita bisa sedekat itu dan bisa gila-gilaan bareng sama bosnya. Cuma di right hand yang bosnya warna rambutnya bisa berubah setiap bulannya suka-suka dia. Dibawelin masukin tiap pagi. Terus parkirannya agak ribet. Hidungnya nggak kelihatan. Hidungnya nggak kelihatan jadi nggak bisa pamer sama jalanan ya kan di Kemang gitu. Tapi tetap aja di belakang TK ya kan. Nggak, gue nggak bisa bilang itu duka juga sih. Nggak banyak kayaknya dukanya di Raten tuh. Ya selain harus pulang kerja malam atau lembur or di weekend. Tapi kalau emang if you passionate with the project and you know it's a part of your job, then I think you just have to deal with it gitu. Tapi secara overall, nggak ada sih dukanya. Yang paling gue suka juga adalah we got our first award this year. We're very proud of that. I think every single person in the Raten is proud. And then, ya, gua harap kedepannya we'll achieve more. Give them the chance. Just give them the trust, and they'll bring it to the edge. For your kind and professional contributions to Right Hand sama Dua Tangan ini. I really, really, really appreciate it.